Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Daily Net. Bicara kes Ustaz Ebit, mahkamah jumpa 436 gambar dalam handphone sekali. Wanita ini dedah perangai sebenar Ustaz Ebit Liu. Bicara kes Ustaz Ebit, mahkamah jumpa 436 gambar dalam handphone sekali. Wanita ini dedah perangai sebenar Ustaz Ebit Liu. Mari kita ikuti kisah sebenar yang dikongsikan oleh sahabat rapat beliau sepanjang mereka bekerja sama. Saya antara sahabat yang menyaksikan Ebit Liu, orang yang betul-betul susah, miskin, dihina, dikenakan, diketawakan. Tiba-tiba Tuhan beri kenyataan padanya yang bukan sedikit. Ustaz Ebit Liu ini antara sahabat baik saya. Waktu itu kisah 14 tahun dulu, masing-masing belum kawin. Ustaz Ebit baru bertunang. Dulu kami kerja selang satu meja waktu di company Datuk Fadilah Kamsyah. Ustaz Ebit ini antara yang selalu datang kumpul depan meja. Saya bercerita kisah Nabi dan sahabat. Isi kandungan show. Kisah Ebit Liu di tempat kerja. Ada satu ketika, Ustaz Ebit bagi saya duit. Dia meminta tolong menghias kawasan mejanya agar kelihatan lebih kemas dan cantik, sebab katanya buruk sangat. Saya pun membeli barang-barang hiasan dan hias dengan bunga-bunga warna putih waktu Ustaz Ebit sedang cuti kerja. Ustaz Ebit ni tak ada satu hari tak sembang kisah Nabi. Kalau dengar Ebit bersembang, rasa macam wayang gambar depan mata kisah-kisah sahabat. Bila dia ada masalah, dia datang cari saya dan terus cerita. Puang-pang apa orang kutuk dia. Selepas 2 bulan kerja di office yang sama, Ustaz Ebit ini kawin. Kemudian dia keluar jemaah. Dia call saya kirimkan duit, minta belikan bunga untuk istrinya, Ebit Liu. Layanan Ebit Liu kepada istrinya saya pilih dan minta kedai guban dengan sangat cantik. Tak lama saya terima WhatsApp gambar istri. Ebit pegang bunga itu dengan senyum manis. Ya Tuhan, hati saya sangat berbunga. Saya juga berikan rantai emas untuk sang bidadari. Ebit transfer duit gaji dia untuk saya, tolong belikan. Saya pergi kedai emas carikan. Waktu itu duit dia cukup-cukup. Kata dia, cukuplah Farah, dalam kurungan nama istrinya, gambar Ebit dan puas hati. Sebelum itu, bila dia beritahu dia nak keluar jemaah kesekian ke tempat saya, tanya dia, Ebit nak keluar jemaah, asik keluar duit nanti, macam mana kalau duit habis? Dalam kurungan soalan, saya 14 tahun dulu, waktu tak faham hakikat memberi, dan saya tahu dia memang tak ada duit. Ebit jawab, tak apa Laila, keluar je jemaah dulu, nanti Tuhan ganti. Dulu keretanya buruk sangat, masih terbayang di mata saya kereta dia, orang ketawakan dia. Kawan-kawan kata, Ebit kau pakai macam ni, cakap macam ni, lembek, siapa nak dengar? Cakap kau, siapa nak tegur, siapa nak dengar kau ceramah tak laku. Memang orang kena-kenakan dia cukup-cukup, ketawakan dia cukup-cukup. Sebelum buka, Ebit Elius mat tahun lepas. Tengah tahun dia bagitahu saya dia nak buka 10 cawangan tahun lepas. Akhirnya Tuhan mengkabulkan dalam 2 bulan. Bahkan lebih berganda banyak lagi cawangan Elius mat dan macam-macam perancangan dia yang dia beritahu saya. Tuhan bagi semuanya jadi kenyataan. Sampai kes orang sakit hati, ugut ke tu perkara biasa. Sampai dia kata,
Kadang ia terasa nak lari bawa family keluar negara. Malas pikir dok, je sana terus. Buat baik salah, tak buat baik pun salah. Tapi saya tahu, itu kata-kata saja. Kata-kata orang yang letih sangat berjuang dengan karena berbagai pihak tapi cintanya pada dakwah Nabi untuk tengok semua orang peluk Islam dan dapat kalimah tidak tu tak pernah mati. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Utusan Malaysia. Jamal Abdillah sambut ulang tahun ke-64 hari ini. Petaling jaya isteri kepada Raja Pop, legenda Datuk Jamal Abdillah Datin Zai Izati Kamarudin memuat naik ucapan ulang tahun kelahiran ke-64 kepada suaminya hari ini. Menurut pengungsian dalam Instagram, wanita itu turut mendoakan kebahagiaan buat suami tercinta serta mengharapkan keberkatan terhadap umur dan kesehatannya. Semoga Tuhan berkati umurmu. Bahagialah, berbahagialah suamiku. Semoga wa terus menjadi kebanggaan saya, Imam. Suami paling terbaik, Daddy yang hebat dan penyayang. Panjang umur dan sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki awak, amin, tulisnya. Untuk info, penyanyi lagu Kasih Awal dan Akhir ini dilahirkan pada 7 Mei 1959 di Perak. Bulan lalu, Jamal menyambut kelahiran bayi perempuan baharu yang diberi nama Rahel Laura Sal Sabella Yahani Yamani hasil perongsian hidup dengan Zai Izati. Jamal mendirikan rumah tangga dengan Zai Izati pada 1 April 2017 dan dikurniakan 3 cahaya mata, yaitu mata lain yaitu Nur Al-Zura Yamani. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya